Oke, balik lagi sama Muhammad Dani Gufron. Sekarang nih lagi gue lagi ditinggalin sama orang tua ke Thailand dan dititipin di tempat host family-nya dari temen gue anak Turki. Tapi bapaknya, emaknya sama brother-nya ikut juga ke Thailand. Jadi inilah penampakan kamar baru gue. Ada PS cuy, lumayan. Ada TV, kasetnya banyak, ada buku-buku. Dan yang penting apa ya? Dan yang penting ini nih, Ibanez TR, Ibanez Lonestar 300 TR. Jadi ini gitar udah umur 31 tahun dan dengan kondisi yang rusak begini pun masih ditawar harga 30 juta. Ini kan gila ya ini. Senarnya udah agak apa? Udah agak tua gitu. Senarnya udah agak tua emang. Jadi kita mau siap-siap mau makan siang selalu di luar. Soalnya bujangan, bapaknya bujangan nih. Gue belum punya bini karena main bini yang sebelumnya gini ya. Kemarin bisa nulis lagu dan tadi pagi sebagai penyemangat gue mulai hari ya. Kita kasih rock band dulu. Tapi dari Indo dong, harus dari Indo, pas band. Dan yang jelas penyemangat gue nih, gak tau gue kenapa gue suka banget. Udah 3 bulan terakhir ini gue suka banget liatin vlognya Gofar Hilman. Menurut gue kayak kece aja gitu ya. Dulu semen gue SMP tuh sukanya liatin vlog-vlognya Reza Arab, Skin Indonesian 24. Tapi sekarang gue suka banget sama Gofar Hilman. Kayak udah ketemu aja gitu. Mungkin gue ya 20 tahun ke depan jadi Gofar Hilman gitu ya, amin ya. Oke, kita mau ganti dulu, ganti baju, dress up, terus kita makan di luar. Iya, udah dress up kita. Sebenarnya nggak dress up sih, cuma pasang jaket, gelang-gelang dikit sama celana panjang udah. Gini doang, siap untuk makan siang. Karena gue sih nggak mau, sebenarnya nggak mau ribet-ribet ya. Cuman karena di sini dingin, daripada gue pakai jaket-jaket yang begituan, pakai-pakai yang apa? Kemeja-kemeja gini nih, ribet-ribet banget gini pakai. Sebenarnya batik gue pride sih, pride lah batik. Cuman gue lebih prefer pakai long john, baju Rip Curl yang juga punya teman gue, sebenarnya gue bawa dari Indonesia. Sorry yang gue colong Rip Curlnya. Jaket kulit dan lain-lain. Ini jaket kulit dikasih juga. Celana murah sih H&M. Kita pakai mobil ini jalan-jalan ya, Ijet 3008 2,0 liter 2000cc GT. Terus apa ya, gak tahu sih perubahannya apa aja. Yang jelas textbooknya top speed cuma 205 km per jam, tapi ini orang bawa mobil sampai 250an, berarti udah ada yang berubah-ubah sama dia ya. Asik. Sampai nih. Gino. Oi. Prensiamo al mare. Al mare oggi, sabe elettrico. Ah, G-Class. Ada Mercy G-Class. Enggak tahu kenapa Mercy-nya di sini, tapi bapak saya kan enggak di sini ya. Ini kan punya bapak saya. Kan? Mercy G-Class. Tahun berapa ya? Tahun Masya Allah. Say it again. Masya Allah. What Masya Allah? The car? Sampai juga kita. Ciao. Quindi io comunque mi affaccio.
Wah, mantap. Ini semuanya ikan dari laut. Gino, quale palatini fritti? French fries for life. Healthy food sucks. Lawless burger bar mah ya. Oke, kita tunggu makanannya. Kalau udah sampai makanannya, baru kita videoin lagi, oke? Mantap. Octopus. Ini apa nih? Udang sama apa ya? Udang sama cumi-cumi. Ini tuna. Buon appetito. Ah, questo è crudo. Melanzane. Ah. Verdura. Sì. Ok. Allora. Gurita. Non è che gara mangiare pasta. Prima senang banget bisa makan seafood. Tersikat semua. Bonus semua. Tutto. Adesso mangia. Ah, this one? No, Dani. Yep. Verdura. Quindi sei nato di qua. Tu conosci tutto? La piccola. Ah, sta vedendo il piccolino. Un po'. Ecco perché mi ha guardato sempre, ha detto niente. Quindi anche oggi mangiamo a casa tua. Makan dulu bos, nanti dulu rekam-rekamnya. Tetap habis. Kita makan satu lagi kawan. Ada udang, ada pokoknya goreng-goreng semua nih. Ini tempat gue dari ini. Kerangnya udah pokoknya mantap lah. Mantap. Mantep banget ini ya. Ini ada cumi udang yang gede banget. Cumi sama masih ada kepalanya. Mister bilang ya, I eat the head. Udah lama kita gak ke laut, udah lama kita gak ke pantai. Terakhir ke pantai itu 2 bulan yang lalu di Cikut orang tua angkat saya. Jadi ini baru udah makan siang dan kita mau lihat sea ocean or something. Ah, ini bukan pantai teman-teman, ternyata ini ternyata kayak pelabuhan gitu, bukan pantai. Coba lihat di depan. Kita lihat di depan. Wah, fantastik nih. Bukan pantai ternyata. Gue sih lebih prefer yang beginian nih. Gue lebih demen sama yang beginian. Ini ada kapal-kapalnya kan. Dan yang lain-lain lah, ada kapal ikan bertebaran. Gue namanya Nopi. Gak boleh ya kesini ya. Itu ada ikan tuh kayaknya. Ikan. Bentar. Tadi ada blub gitu deh, ngeblub. Kita lihat, wih, ikan banyak ikan. Kalau kalian bisa lihat tuh ada ikan tuh banyak nih. Di dalam batu ikannya. Waktu gua kesini dia pada pergi. Ngapain lo boy? Gue ikut-ikutan aja deh kesini. Wih,
ombaknya nggak terlalu kenceng ya, nggak kayak Indonesia. Indonesia mah ombaknya di mana aja kenceng, mau dimanapun gitu loh. Pantai Ancol aja ombaknya lebih kenceng dari ini. Sekarang kita pray for Lampung ya. Lampung habis terkena musibah tsunami sampai ke Itali loh, sampai paus-paus di Itali, paus bapak apa ya, bapak suci ya bilangnya, nggak tahu apa namanya, mohon maaf saya nggak tahu. Pokoknya tokoh-tokoh Kristiani Itali sampai mendoakan Indonesia loh. Salut sama Itali, toleransinya gede banget. Dia nggak tahu aja gitu kan Indonesia rasisnya tuh sebagai gimana gitu, kayak minoritas juga dibully-bullyin sekolah gua aja. Nggak, terus dibully-bullyin sekolah gua, keren. Makanya kita jangan pernah ngebully orang, kita nggak tahu yang bakal dia lakuin buat kita ke depannya apa. Pribun Lampung aja, best friend gua, keluarga gua di mana-mana masih ada di sana. Masih ada di Lampung. Pokoknya stay safe, ibu bapakku yang ada di Lampung. Yang terpenting mereka berdua dulu deh, sama adik bertiga. Lain-lain nyusul, yeah. Ini pantainya tenang ya, tenang terus. Banyak ikan, terus ikannya di sini beda. Tadi kan makan ikan nih, di sini. Ikannya tuh beda, rasanya beda banget, beneran. Rasanya tuh apa ya? Kalau ikan di Indo tuh lebih manis rasanya, freshnya lebih manis. Kalau di sini ikannya kayak ikan cod, terus ikan tunanya agak beda. Yang jelas salmon di Indonesia, gue belum pernah makan salmon. Beberapa kali doang, kayaknya mungkin selama gue hidup 16 tahun di Indonesia baru 4-5 kali makan salmon, beneran. Indah ya ternyata Italia ya. Gue kira Indo doang yang indah. Italia indah juga loh, beneran. Selain wanitanya indah-indah dan cantik-cantik, pemandangannya indah juga. Apalagi temen gue yang ganteng satu ini nih, dari Turki tadi. Eh, bocah, say hi sama merah gue dong. Hai. Dia udah ngerti beberapa bahasa Indo. Gue ajarin. Gue juga ngerti bahasa Turki. Arda, merah kapan ya si Kim? Ngerti gue bahasa Turki. Bagus ya, bagus. Baru habis makan nih, mau lanjut balik ke rumah, jalan-jalan dikit, nurunin ini nih, perut udah. Gue tuh waktu baru dari Indo ke sini itu lagi kondisi yang fit-fitnya banget. Gue tuh lagi TC training center pecah silat untuk jadi atlet, dan gue dapet medali emas waktu kemarin. Lagi fit-fitnya banget, yang sehari bisa lari 3 jam, 4 jam, latihan 6 jam sehari. Berat gue 76 waktu sampai sini. Cuma 76-nya itu 76 berotot tanpa lemak. 76 yang mantep banget gitu. Sebulan di sini jadi waktu summer ya kemarin. Karena summer makannya enak-enak banget. Sebulan di sini dan olahraganya cuma surfing dan lain-lain, cuma gitu doang ya. Gak ada lari-larinya, cuma berenang. Sebulan di sini jadi 73,5. Berarti ngurang 2,5 kilo tuh. 2,5 kilo. Lumayan tuh, udah lebih fit lah. Lebih fit. Makanan juga lebih sehat kan. Cuman sekarang jadi 75, tapi 75-nya bukan 75 otot, 75 lemak. Lihat aja nih. Lihat nih. Gemuk banget aing. Aku mau naik dulu. Kayaknya bahaya di sini, nanti ada tsunami ya. Arda, let's go. Arda, dia mau. Dia mau. Oke, segini dulu vlog hari ini. Untuk vlog selanjutnya, sorry gue gak bisa janji kayak kemarin-kemarin nih. Kayaknya kemarin janji mau upload seminggu kemudian. Taunya berapa nih, sebulan kemudian baru upload. Ya jelas, vlog ini gue dedikasiin untuk orang-orang yang tersayang. Gue pengen buat orang tua gue senyum. Pengen buat adek gue gak kangen sama gue lagi. Yang jelas, untuk anak-anak rantau seumuran gue, dari 14 ke 19 tahun,
dimanapun kalian berada tetap semangat. Jalan hidup aja, gak usah dibawa susah. Gak usah dibawa susah hidupnya. Jangan nyusahin orang tua. Dan juga orang tua juga gak susah sebenarnya. Bilang gak usah susah amat, gak usah terlalu mikirin. Udah, kalau bisa berkarya deh, bikin mereka senyum. Bikin mereka senyum aja ibadah loh. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua juga. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Ya, kebalik ya. Pokoknya dimanapun berada. Oh ya, selamat Natal dan Tahun Baru. Sebenarnya belum Tahun Baru sih. Bagi yang melaksanakan Tahun Baru sih ngelaksanain semua ya. Bener juga. Oke deh, mungkin vlognya segini dulu aja. See you next time. Dan salam, salam apa ya? Salam, salam apa ya? Salam, assalamualaikum deh. Oke, dah.